kepada keputusan anugerah juara nasyid 8.0 2024. Untuk yang pertama, untuk persembahan terbaik. Persembahan terbaik akan membawa pulang satu hamper. Dan keputusan untuk persembahan terbaik AJN 8.0 2024 dengan lagu Kasih Kekasih, dipersilakan Usrah 5. Diminta kepada semua kumpulan untuk naik ke pentas bagi menerima hadiah untuk persembahan terbaik. Gambar di depan-depan tak apa. Ha, depan tak apa. Duduk depan tak apa. Tunjuk eh. Okey, baik. Itu dia. Seterusnya kita beralih ke vokal terbaik. Siapakah yang memenangi vokal terbaik bagi AJN 8.0 2024? Pemenang vokal terbaik anugerah juara nasyid 8.0 2024 daripada Usrah 11 dengan lagu Sumaya, dipersilakan Ubaidillah Auza'i. Dipersilakan. Wakil terbaik akan bawa pulang satu trofi berserta hamper untuk dibawa pulang. Juara nasyid 8.0 2024. Tempat kelima jatuh kepada Usrah 1 dengan lagu yang dibawakan oleh mereka Rasulullah dan Sesungguhnya. Dipersilakan ke semua Usrah 1 untuk naik ke pentas bagi menerima hadiah hamper serta sejambak bunga daripada Elmira Cottage Enterprise. Sponsor kita ada kat bawah sana. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para sponsor semua. Seterusnya, kita pergi kepada tempat yang keempat. Tempat keempat bagi anugerah juara nasyid 8.0 2024 akan bawa pulang hamper serta sejambak bunga. Dipersilakan Usrah 10 yang pernah yang mendengarkan lagu Dia Muhammad dan Rahmatul Lil Alami. Dipersilakan Usrah 10. Tanya. Ini bermakna kita ada tiga lagi Usrah yang belum kita ketahui keputusannya. Kita ada Usrah 11, kita ada Usrah 6 dan kita ada Usrah 5. Siapakah yang menduduki tempat ketiga untuk anugerah juara nasyid 8.0 2024? Tempat ketiga. Tempat ketiga anugerah juara nasyid 8.0 2024. Lagu yang dibawakan oleh mereka adalah Lelaki dan Assalamualaikum. Dipersilakan Usrah 6.
ketiga akan berpulauan tunai RM50, hamper serta sejam bunga. Tahniah diucapkan kepada usrah 6 atas persembahan yang begitu hebat dan lagu lelaki dan Assalamualaikum. Baik, seterusnya. Oh, selfie body aja. Baik, seterusnya kita pergi kepada juara terlebih dahulu. Body ya, bukan. Juara akan membawa pulauan tunai RM150, pakej penginapan 2 hari 1 malam di G Rimo Chalet Merang, hamper serta sejambak bunga. Dan juara anugerah juara nasyid 8.0 2024 dengan lagu yang dibawakan oleh mereka. Rabiatul Adawiyah dan Kasih Kekasih. Dipersilakan usrah 5. Ini bermakna kita menyaksikan usrah 11 berada di kedudukan ataupun tempat yang kedua dengan lagu Sumayyah dan si Udin bertanya. Tahniah diucapkan kepada usrah 5 membawakan lagu Rabiatul Adawiyah dan Kasih Kekasih. Dan persilakan usrah 11 untuk naik ke atas pentas bagi menerima hadiah. Dipersilakan. Beri tepukan gemuruh kepada usrah 11. Silakan ke semua usrah 11. Alhamdulillah, tempat yang kedua, tahniah diucapkan kepada usrah 11. Naik juara agama pulauan tunai RM100, pakej makan di Sri Penarik Curug Tepung Pantai Penarik serta hamper serta sejambak bunga daripada untuk usrah 11. Tahniah diucapkan. Dan untuk yang terakhir, majlis sekali lagi mempersilakan ataupun mempersilakan sahabat Muhammad Syamsuddin untuk memberi sedikit cedera hati kepada Al-Fadhil Tuan Haji Muzayyah Kamar dan Ustaz Kamar kerana sudi bersama kita dalam anugerah juara nasyid 8.0 2024. Beri tepukan gemuruh kepada mudir kita. Alhamdulillah, majlis merakamkan